kuis spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Oke, kita tes dulu semangatnya masih oke nggak nih? Mana suaranya tim hits banget? Lu suara doang, lu kenceng, lu pengetahuan kurang lu. Sekarang kita tes mana suaranya tim gaul abis. Oke, kita akan melihat bagaimana mereka beradu di babak ini, di mana kita akan menguji pengetahuan mereka seputar musik ya. Di sini ada anak-anak TikTok yang pastinya hatam kali lah kalau musik-musik ya. Biar FYP harus tahu musik mana ya. Inilah dia babak Music Box. Music Box. Di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Kita ketirin banget dulu. Oke, kita kasih clue-nya dulu ya. Music Box, mainkan. Iya. Nah, clue-nya itu hanya tebak judul lagu dan penyanyi saja. Ya. Dream Band, mainkan. Silakan. 5 detik waktu Anda. Raja. Raja, cakep. Judulnya Gunawan. Januari. Januari ya. Raja Januari ya. Waktu habis. Salah jawaban Anda. Penyanyinya sudah benar, judulnya salah. Kita lempar. Tim gaul habis. 10 poin Anda bisa rebut. Penyanyi dan judulnya. Judulnya. Raja. Raja. Judulnya. Judulnya. Jawabannya waktu habis, tidak tahu. Sayang sekali, padahal sebenarnya gampang sekali ya jawabannya. Penyanyi Raja, judulnya Bulan. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling setia. Kita ke tim gaul abis, poin kalian tidak ada. Silakan buat kalian. Music Box, mainkan clue-nya. Lanjut lirik. Oke. Lanjut lirik. Ini berarti gampang ya. Dream Band, mainkan. Dengarlah lagu. Suara hatiku memanggil namamu. Tahan. Ulangin suara dari suara. Suara hatiku memanggil namamu. Jawaban Anda salah. Kita lebar. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Lanjut. Karena separuh aku dirimu. Tahan. Aku dirimu. 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 Milikmu apa dirimu? Dirimu. Benar sekali. Untuk tim hits banget, dicuri poin Anda oleh tim hits banget. Sekarang kita ke hits banget ya. Music Box, mainkan. Lanjut lirik. Tunai 1 juta rupiah, asik buat healing ke Senopati dong. Oke, ada 1 juta rupiah kalau Anda berhasil. Kalau tidak siap-siap ya. Oke, lanjut lirik. Dream Band, mainkan. Kamu di mana? Dengan siapa? Buat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Di sini aku menunggumu dan bertanya. Jawaban Anda benar. Silakan jawab. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Di banget plus 10 poin.
Kita ke tim gaul abis yang belum dapat poin. Kalian belum dapat poin, oke? Okay? Siap. Kita kasih yang gampang. Music box, mainkan. Oke, missing lirik. Cari lirik yang hilang. Dream Band, mainkan. Pergi saja. Diulangi sekali lagi. Bilang saja. Pergi saja pada. Pergi saja cintamu pergi. Cakep. Bilang saja pada semua. Cakep. Biar semua tahu adanya. Diriku kini sendiri. Anda benar sekali. Tahu duit kayak lebah lu pada ya. Oke, belum poin untuk tim gaul abis. Tapi poin dia belum mengejar. Kita akan kasih satu pertanyaan. Inilah dia pertanyaan double point. Ya, pertanyaan double point nilainya 20. Dan ini adalah pertanyaan rebutan. Jadi bel di depan Anda silakan dipakai. Cluenya tebak judul dan penyanyinya. Siap, Dream Band, mainkan. Aku merindu. Gaul abis. Gaul abis silakan. 5 detik. 5 detik, udah 5 detik. Judul dulu. Judul. Judul. Aku meriang. Oh, judulnya. Judulnya doang, judulnya. Enggak, judul. Meriang. Aku meriang. Aku meriang. Aku meriang. Penyanyi Saskia Gotik. Saskia Gotik. Jawaban Anda salah. Salah. Kesempatan tim hits banget, 20 poin, silakan. Aku meriang cita-cita. Aku meriang cita-cita. Jawaban Anda salah. Yang benar adalah cita-cita dengan judul meriang, tidak pakai apa. Semuanya terkecoh dengan ada kata aku. Dia tidak pakai aku ya. Dia meriang sendiri aja ya. Oke, sekarang kita hitung poinnya. Untuk menentukan siapa pemenang di babak ini, plus akumulasi hadiah menjadi 4 juta rupiah. Dan kita lihat dari tim Gaul Abis. Di babak ini total poin mereka adalah 10 poin. Dan tim hits banget di babak ini total poin mereka adalah 20 poin. Yes, akhirnya kita sudah melihat siapa yang menangkan babak kedua ini. Walaupun di babak pertama seri, tapi kita masih ada satu babak lagi. Jangan berkecil hati, untuk tim Gaul Abis masih ada kesempatan panaskan mesinnya. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.